Sebenarnya ngeliat program Revo itu ke dalam
zona, tapi sekarang dia juga gak diuntungkan oleh zona, di mana ILMN udah ngamanin zona duluan. Sekarang EVOS akan cukup kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Udah dari matchup ke depan dengan akal manusia, karena bahwa belum bisa mendapatkan musuhnya, terlalu jauh banget. Hati-hati di sini open field untuk EVOS Sandi. Iya, dan sini Sandi harus juga mulai mencari obstacle karena zona mengeliminasi musuh-musuhnya yang mencoba untuk masuk ke zona. Berarti apakah dari Gumbat, akal manusia kan berhasil mendapatkan musuhnya di mana? Ya sementara lu lihat pergerakannya dari Casper, dia coba buat ngambil untuk terjebak tapi jamu di sini, coba buat di poking aja sama perempat. Sekarang ganti target, sekarang bukan sama-sama low, tapi masih bisa lah ya bertahan pengadarah. Masuk di close tapi Bumgat kayaknya gak cukup puas, kalau dia butuh flanking dari kanan, coba untuk ditembak dulu dari kejauhan. Masih close, coba untuk ditembak, tapi juga Remas Bulletnya coba untuk bertahan dengan teman-teman F79 mendapatkan, lihat apa, kayak Ethan ternyata yang dirumbalkan dengan F79. Berarti RRQ punya F79 ya? Yes, betul banget, tapi di sini Gruber akhirnya gue masih coba untuk menembakin ke arah Bung yang masih berdiri balik pagar. Lihat sedikit bom. Oh my god, langsung ini dijatuhin. Ini berarti lambung hijau buat Inggu untuk melakukan pergerakan ke arah depan. Oh, langsung ke handy plan untuk masuk dalam zona karena gak cukup kuat untuk berjalan. Tapi lu lihat di bawah juga ada satu orang Casper yang coba untuk berlari menahan ganasnya zona. Tapi di play sudah dilakukan oleh pemain dari EVOS dan mereka aman-aman aja mendapatkan high ground untuk kali ini. Dan gua rasa EVOS bakal untung. Yes, betul banget. Apalagi kalau dia langsung high ke arah bawah di sini. Tapi Kai masih dengan personil yang bertiga di sini arah masih kokoh. Pergunaan bola itu baru sholat, tapi ada lebaran juga dari sini yang namanya ke arah RRQ, dimana coba untuk mengikis luas milik RRQ. Masih butuh ke medkit, penggunaannya cukup baik banget, tipis banget, agak sulit untuk di-aim, tapi di sana juga coba untuk dikejar balik oleh pemain dari RRQ juga lawan satu. Dan NN100 berhasil dieliminasi, langsung saja di posisi ke-8. My god, RRQ di sini garam banget, terutama dari spotnya juga udah pastil, dan ini bakal menjadi lukisan terbaru mereka mendapatkan satu player di balik batu. Betul. Dan kita lihat di sana belum ada sama sekali yang ada di tengah-tengah zona, masih dari pesisir semua. Ini untuk menghalangi arah bisnisnya tempatnya paling enak. Ya, dulu ada di depan. Agak sulit untuk masuk karena ini cukup ada take time banget karena zonanya terlalu jauh. Akhir beneran kalau bisa sempat tadi eliminate dulu. Sementara itu juga melihat satu target tapi terlalu jauh. Terlalu jauh belum bisa juga ada next. Sudah melakukan baku tembakan nampaknya. Belumnya kan sekarangnya Star Blood Moon ya, dengan damage juga. Ini dua senjata yang menambah damage-nya. Iya, ya, berarti emang mereka meta main yang damage kan? Betul, bisa coba recharge dengan jamu dengan sekarangnya. Masih coba untuk bertahan nampaknya jamu, tapi agak sudah menekan lagi. Oh! Pinto berhasil eliminasi di posisi ke-7. Lu lihat sini, Javi dengan AWM bakal jamu buat Javi. Tiga orang RRQ sekaligus Aimot. Lo banget, bakal jamu tuh medikasi dulu, tapi sementara itu jamu juga masih memberikan pressure karena Wisdom tumbang juga kali di dalam di secure dan Wisdom tereliminasi. Betul, itu seperti gue bilang memang kesulitan banget untuk Wisdom masuk ke dalam zona karena EVOS sekarang udah dapet zonanya. Di mana sebelumnya tadi sebenarnya EVOS kesulitan, tapi juga ada perang dari RRQ ya harus coba untuk bertahan di luar zona menyerang Max yang udah ada di high ground. Agak kerugian untuk RRQ kali ini, coba bertahan di balik tembok, di balik bebatuan, tapi ada AWM dari Javis yang menyeramkan nampaknya. Javis ini cuma coba untuk ngezoning out aja, tapi jangan lupa M79 nya masih bisa dipakai seharusnya dari RRQ. Tinggal menunggu momennya. Kai udah melakukan distraction di sana, di mana juga di follow up oleh dua-dua temannya. Bapak coba untuk masuk ke dalam zona, itu pun Javis bakal ngikutin. Dengan 4 tim tersisa di zona terakhir, ada kaleng biru disiapkan oleh Javis karena RRQ sudah melakukan pergerakan untuk masuk ke dalam zona. Di atas udah ada EVOS juga melakukan tembakan nampaknya dari RRQ. Kai gak ngasih mundur musuhnya dan mulai berpecah kali ini. Ya, yes, tapi next masih bisa grup aku satu rumah kayu, sementara di belakangnya ada 3 player. Dapatkan, iya, dulu juga udah oleh Nex, di sana berhasil dijatuhkan, dan Bruno coba untuk follow up dari belakang. Ada Kai, dari belakang coba untuk masuk, menyerang, dan gak pakai satu lagi. Dan didapatkan dengan RRQ, ada Bruno. Gak bisa nyebatin temennya, tapi yang sulit sampai akhir zona juga datang ya. Iya sih, bakal jadi RRQ versus Nex, dimana mereka selalu dengan aduh, terjatuhkan, tapi langsung dibalaskan oleh Aimbot di sana. Sementara itu Aimbot bakal ke-secure aja poinnya. Dan Nex, dan Illuminate masih ada satu orang. Apakah dia bakal coba buat revive dulu? Nah, kita belum lihat karena ini agak sulit banget untuk revive, dimana Nex juga udah mendapatkan poin skor yang cukup banyak banget, dimana Aimbot coba untuk ngintip ke arah depan, lempar granat dulu, dua udah dilihat target, masih untuk menembak dengan masih bisa mendapatkan musuhnya. Iya, berarti Nex masih 2 dan RRQ 2, sementara Illuminate mau survivor. Kita lihat ini one man show dari Illuminate Ruby, apa yang bisa dilakukan karena ada 2 tim yang sedang bertarung, RRQ dan juga Nex. Iya, circle sudah berjalan, sepertinya bakal papasan terlebih dahulu antara Lavi dan juga Naya. Tapi Naya di sana, oh Naya dijatuhkan sementara Aimbot dan juga Kai bakal menjadi tempatnya di sini untuk mendapatkan JLS. Ya sudah terlihat, 2 versus 1, tuplak, oh, oh my digunakan God. Oleh RRQ. Like and subscribe, Joey.